Apakah Anda istri Tuhan? Suatu hari, di musim yang sangat dingin, ada seorang bocah perempuan yang bertelanjang kaki, kotor, dan kedinginan. Sedang berdiri di luar sebuah toko sepatu sambil menatap sepatu yang dipajang. Tak lama kemudian, pemilik toko menyadari kehadiran si bocah di depan tokonya. Lalu, keluar menghampirinya dan berkata, "Mengapa kamu memandangi jendela itu, nak?" Bocah itu menjawab, Maaf, Tante. Saya tidak memiliki sepatu. Jadi, saya sedang berdoa untuk meminta sepasang sepatu kepada Tuhan." Wanita pemilik toko tersebut merasa kasihan, lalu membawanya masuk ke dalam toko. Ia pun membersihkan tubuh sang bocah yang kotor, lalu memilihkan sepasang sepatu yang cantik untuknya. Sambil tersenyum, ia berkata pada sang bocah, "Apakah kamu merasa lebih nyaman sekarang?" Sang bocah tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Tante. Sekarang saya merasa hangat dan nyaman." Kemudian tiba-tiba, sang bocah meraih tangan si wanita dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Tante, apakah Anda istri Tuhan? Kini saya semakin percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik." Sang wanita tersenyum dan berkata, "Nak, saya bukan istri Tuhan. Saya hanya pembantunya. Kamu kan tadi memohon sepatu pada Tuhan. Nah, lalu Tuhan memberikan sepatu itu padamu lewat saya. Jadi, terimalah dan bersyukurlah pada Tuhan ya." Jangan pernah berhenti dan ragu untuk melakukan kebaikan pada orang lain. Sekalipun itu hanya kebaikan kecil. Terkadang hal kecil itu justru menempati bagian terbesar di hati orang yang menerimanya. Juga mampu mengubah semangat dalam hidupnya.